السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الولي الحميد الواسع المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وعبده المجتبى صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحابته النخباء وعلى من بهديه اقتدى، أما بعد. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Sebuah ayat yang sering kita dengarkan, bahkan hampir di setiap khutbah ayat tersebut dibacakan, patut untuk kita cermati dan kita perhatikan karena kandungan yang sangat agung di dalamnya. Karena itu di kebanyakan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat tersebut sebagai peringatan bagi manusia. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan qaulan sadida, ucapan yang lurus. Kalau kalian melakukan hal tersebut, Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Kemudian di akhir ayat dijelaskan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat jelas. Maka di dalam ayat yang mulia ini, terdapat di dalamnya suatu etika yang sangat indah yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha," wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, dan berucaplah ucapan yang lurus. Dua perintah di dalam ayat. Bertakwa kepada Allah dan berucap dengan ucapan yang baik. Ucapan yang lurus. Kalau dua hal ini dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuknya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dua kebaikan yang disebutkan di belakang pelaksanaan dua perintah yang agung ini, yaitu perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah berucap dengan ucapan yang sadid, ucapan yang lurus, yang sangat terkontrol. Karena itu dikatakan sadida, karena as-sadad itu kelurusan yang sangat diukur sekali, tidak ada bengkoknya. Ibarat seseorang yang ingin menggunakan anak panah, ia mentasdid anak panah tersebut, meluruskannya dengan seluruh-lurusnya agar supaya layak dipakai sebagai anak panah. Maka demikian pula qaulan sadida, ucapan yang sadida, iya, ucapan yang lurus. Hal tersebut adalah ucapan yang selalu diperintah di dalam agama kita, dan dengannya lah seorang hamba mendapatkan kebaikan. Maka ini dua masalah di dalam ayat
dan disebutkan untuknya dua kebaikan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Adapun yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dari kata al-waqaya artinya pelindung, pembatas. Karena dengan ketakwaan tersebut, seorang hamba membatasi, melindungi antara dirinya dengan kemurkaan Allah, melindungi dirinya dari api neraka. Maka amalan-amalannya yang dia lakukan untuk menjauhkan dirinya dari api neraka, itulah ketakwaan. Karena itu, takwa adalah orang yang ketakwaan adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi seluruh larangan. Karena itu kata sebagian as-salaf yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, ayyuta'a fala yu'sa, wa ayyudkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Takwa itu adalah dilakukan ketaatan kepada Allah, tidak dimaksiati, selalu diingat dan tidak dilupakan, dan selalu disyukuri dan tidak dilakukan perbuatan kekufuran terhadapnya. Dan kata Imam Talq ibn Habib rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya dari Allah. Engkau melakukannya karena takut, karena mengharap pahala daripada Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau melakukan hal tersebut karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini definisi takwa dalam pengertian Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Dan ketakwaan ini hakikatnya adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kehati-hatian di dalam kehidupannya, memperhatikan amalan-amalan yang dia lakukan, jangan sampai amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang bisa menjatuhkannya ke dalam neraka, perkara-perkara yang bisa mengantarkannya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang berjalan di atas tanah yang banyak duri, banyak batu-batu kerikil yang tajam bisa membahayakannya, maka dia berhati-hati di dalam melangkah, memijak tempat-tempat yang aman, memijak hal-hal yang dengannya ia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, tentunya dimaklumi bagaimana keutamaan dari ketakwaan itu. Di dalam ayat ini disebutkan dua keutamaan. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Amalan yang kurang akan disempurnakan. Amalan yang telah baik akan lebih diperbaiki. Setelah ia melaksanakan sebuah amalan, dia akan diarahkan, ditunjukkan kepada amalan yang lainnya. Dan dengan ketakwaan ini, amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian kebaikan yang kedua dari ketakwaan yang disebut di dalam ayat adalah pengampunan dosa. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Itu adalah sebab yang pokok yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah telah berfirman di ayat-ayat yang lain semakna dengan ini. Di antaranya adalah firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kislaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Pasti Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmat-Nya. Dan akan menjadikan untuk kalian sebuah cahaya yang kalian berjalan dengannya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan di belakang ketakwaan. Di antara kebaikan-kebaikan tersebut, takwa adalah hal yang mengarahkan seorang hamba kepada kelurusan agamanya. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya furqan. Allah akan jadikan untuknya pembeda. Hal yang dengannya dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ketakwaan, itulah yang menjadikan seorang hamba dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan dari kebaikan takwa ini, seorang hamba dijaga dari makar syaitan dan dari gangguan syaitan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka dihinggapi gangguan oleh syaitan, mereka langsung mengingat. Dan ketika itu pandangan mereka pun sangat tajam. Ya, kadang jatuh di dalam kesalahan, kadang jatuh di dalam dosa, sebagaimana umumnya manusia. Tetapi hal tersebut menjadi peringatan baginya, menjadi pelajaran baginya, sehingga di masa mendatang dia tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Dia tidak terjerembab ke dalam perangkap syaitan yang lainnya, perangkap syaitan yang sama. Dan inilah diantara kebaikan orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini akan mengantarkan seorang hamba kepada kemakmurannya, mengantarkan seorang hamba kepada kejayaannya. Bahkan sebuah negeri menjadi baik dengan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Dan ketakwaan ini itulah yang menyelamatkan seorang hamba pada hari kiamat dari berbagai kesulitan, berbagai bahaya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Kemudian kami menyelamatkan hal tersebut. Ya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Hal tersebut adalah ketentuan yang telah dipastikan di sisi Rabbmu. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini adalah hal yang dengannya seorang hamba dimudahkan dalam segala urusan dan perkaranya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Seorang yang bertakwa tidak perlu khawatir terhadap makar dan gangguan musuh, karena Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, sesungguhnya makar mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan bagi orang yang bertakwa, dan hendaknya selalu diingat bahwa akhir segala perkara kebaikan itu akan bersandar kepada orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah yang pertama di dalam ayat. Perintah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah yang agung. Iya. Pembahasan-pembahasannya
tentang ketakwaan, keutamaan dari takwa, dan bagaimana pengamalan takwa itu sangatlah luas di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikanlah kaidah yang agung ini. Kemudian yang kedua di dalam ayat, waqulu qawlan sadida, dan berucaplah kalian dengan ucapan yang sadida, ucapan yang lurus. Terdapat di dalamnya perintah menggunakan lisan dalam hal yang baik, agar seorang itu berucap dengan ucapan yang baik. Dan ini adalah sifat hamba-hamba Allah. Allah firman, waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang paling baik. Berucap yang paling baik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu mengadu domba di antara mereka. Diingatkan bahwa syaitan mengadu domba di antara manusia. Dan banyak perselisihan yang terjadi di tengah manusia. Sebabnya adalah karena lisan. Sebabnya adalah karena ucapan. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah. Wa qulu linnasi husna. Dan berucaplah kepada manusia hal yang baik. Berucaplah kepada manusia ucapan yang baik. Dan di sini kita diperintah berucap kepada manusia, seluruh manusia. Apakah itu Muslim maupun kafir, apakah itu Yahudi, Nasrani, musyrikin. Ya, kita diperintah untuk berucap dengan ucapan yang baik. Dan ini adalah sifat seorang hamba. Sifat seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lisan ini kalau digunakan dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang dia menjadi amalan yang sangat utama, bahkan paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah firman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih, serta ia berkata, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri. Ucapannya menjadi ucapan yang paling baik di sisi Allah. Karena dia menggunakan lisannya untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia beramal dengan amalan yang salih. Dan dia selalu menegaskan keislamannya. Selalu berbangga dengan keislamannya. Ia. Kemudian diantara perintah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lisan dengan baik, Allah memerintah kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Di mana Fir'aun dimaklumi kekufurannya dan dimaklumi kezalimannya. Bersamaan dengan itu, Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Hendaknya kalian berdua mengucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Barangkali dia bisa mengingat atau barangkali dia bisa takut. Iya. Karena itu, lisan ada konsekuensinya di dalam penggunaan. Seorang hamba hendaknya menggunakan lisannya pada tempat-tempat yang baik, pada perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk dirinya. Sebab kalau dia lepaskan lisan tersebut, ia berucap setiap perkara yang dicintai oleh jiwanya. Setiap kali dia marah, dia berucap dengan kalimat yang membuat Allah murka. Setiap kali ia ada masalah dengan manusia, dia berucap dengan ucapan-ucapan yang dengannya mungkin bisa mengantarnya ke dalam api neraka wal-iyadzubillah. Karena satu kalimat itu sangat berbahaya sekali dan kadang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب." Sungguhnya seorang lelaki kadang dia berbicara dengan suatu pembicaraan, suatu kalimat, dia tidak perjelas kalimat tersebut, maka kalimat ini menyeretnya ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Iya. Karena itu kalimat-kalimat hendaknya dihitung dan diperhatikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang hadis ini adalah hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Sakilatka ummuk ya Mu'ad. Hal yaqubbu an-nas 'ala manakhirihim fi jahannam illa hasa'id al-sinatihim?" Iya.
Sungguh ibumu telah berat melahirkanmu wahai Mu'ad. Ini kalimat diucapkan oleh orang-orang Arab ya, untuk menegur walaupun kadang hakikat lafadznya mereka tidak maksudkan. Kemudian Nabi mengingatkan bahwa tidak ada yang menyebabkan manusia itu jatuh tersungkur ya, di atas hidung-hidung mereka di dalam neraka jahannam itu kecuali hasil ucapan lisannya. Apa-apa yang diucapkan oleh lisannya, ini yang menyebabkan mereka tersungkur di dalam neraka, jatuh di atas kepala-kepalanya. Yang dahulu menyentuh neraka adalah hidung-hidungnya, disebabkan karena hasil ucapan lisannya. Karena itu hendaknya dipelihara kalimat ini. Apalagi satu kalimat mengandung kekejian, suatu kalimat yang mengandung kenistaan, ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali. Sebab masuk di dalam kekejian, ya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai, orang-orang yang suka kekejian tersebar di tengah orang-orang yang beriman, maka untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Iya, banyak sekali kekejian yang tersebar di tengah manusia, kadang dalam bentuk ucapan lisan, kadang dalam bentuk perbuatan. Dan sekarang ini sangat mudah perbuatan-perbuatan itu direkam, iya, dalam bentuk video ataupun bentuk format yang lainnya, dalam bentuk gambar disebarkan kepada manusia. Apabila hal-hal tersebut berkaitan dengan kekejian, maka untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Untuknya adalah siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Iya. Apalagi kalau yang dia sampaikan dari kekejian itu adalah perkara-perkara yang mengandung kesyirikan, perkara-perkara yang mengandung bid'ah, perkara-perkara yang bisa menyebabkan perpecahan di tengah manusia. Ini lebih berbahaya daripada dosa dan maksiat. Karena sepakat para ulama bahwa bid'ah bahayanya lebih besar daripada dosa maksiat yang sekadar memperturutkan syahwat. Iya. Maka hendaknya dipelihara dan dijaga lisan ini. Kalau dipelihara dengan baik, itulah yang menyebabkan kebaikan bagi seorang hamba. Tapi kalau dilepaskan begitu saja, tidak dikontrol, ini kadang akan menjatuhkan hamba ke dalam perkara-perkara yang bisa membinasakannya. Di dalam hadis Bilal bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat, fayaktubu Allahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dia kadang berbicara dengan suatu kalimat, kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyangka bahwa kalimat yang baik yang dia ucapkan ini manfaatnya sampai kesedemikian rupa, sampai ke penjuru yang sangat jauh. Iya. Dan di masa sekarang ini, kadang seorang berucap dengan ucapan yang baik di satu tempat, dengan rekaman, dengan fasilitas yang dimudahkan di masa ini, bisa didengarkan sampai di ujung dunia. Maka kadang dia mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah, ia tidak pernah menyangka hasilnya sampai kesedemikian jauhnya. Maka Allah tuliskan untuknya keridhaan bagi orang yang mengucapkannya hingga hari kiamat, tatkala hamba ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu biha alayhi sakhatahu ila yaumi yalqahu. Dan seorang kadang berbicara dengan kalimat yang dimurkai oleh Allah, dia tidak pernah menyangka kalimat ini sampai tersebar sedemikian jauhnya. Maka Allah menulis untuknya kemurkaan untuk si pengucap kalimat itu hingga hari kiamat, tatkala ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jagalah lisan ini. Pelihara dengan baik, berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau tidak, diamlah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau hendaknya dia diam. Itu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam hadis Abi Ayyub yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta lis-salati fasalli salata muwaddi'in wa la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu wa ajmil ya'sa amma fi aidin nas." Apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, maka salatlah engkau seperti salat perpisahan, dan jangan engkau berbicara dengan suatu pembicaraan yang kamu akan minta maaf dari pembicaraan itu. Dan kumpulkanlah segala keputusasaan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Perhatikan dalam hadis ini, kita dilarang untuk berbicara pembicaraan yang kita akan meminta maaf. Ya, akan menyesali pembicaraan tersebut. Apakah kita sesali di dunia atau disesali di akhirat? Karena itu seorang hamba hendaknya memikirkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Dan inilah yang diperintah di dalam ayat yang agung ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang sadida, ucapan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Kita berada di sebuah masa, di sebuah zaman yang berbagai bentuk fitnah di hadapan kita. Iya, apakah itu fitnah berkaitan dengan kesyirikan, kebidaahan, khurafat, fitnah berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan kemaksiatan, fitnah berkaitan dengan kekejian, fitnah di dalam agama maupun di dalam dunia. Iya, karena itu kandungan dari ayat yang mulia ini. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan keluar dari segala bentuk fitnah. Dan menjaga lisan itu adalah sebab yang menyelamatkan seorang hamba. Mengarahkannya kepada jalan yang lurus. Mengarahkannya kepada jalan yang lurus. Dan memberikan untuknya keselamatan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radiyallahu anhu, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Maka Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Kata beliau, jagalah lisan engkau dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu dan hendaknya engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu. Beliau memerintah supaya menjaga lisan. Iya, dan inilah pokok yang kita sebutkan di dalam ayat. Dan juga beliau perintah supaya seorang hamba merasa lapang dengan apa yang ada di rumahnya. Dia gunakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan, dan dia tangisi kesalahan-kesalahannya. Dia tinggalkan dosa-dosa. Dan itulah ibarat dari ketakwaan. Maka ini adalah jalan keselamatan yang apabila dijaga oleh seorang hamba, pasti akan memberikan kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, dan kebaikan untuk manusia. Karena itu perhatikanlah ayat yang agung ini dan selalu renungi dan cermati makna-maknanya. Ya, jangan sampai setiap Jumat dibacakan di telinga-telinga kita hanya sekadar berlalu saja seperti angin yang datang. Iya, hendaknya setiap hamba memperhatikan dari tuntunan-tuntunan agamanya, apalagi ia diseru dengan panggilan-panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang baik. يصلح لكم اعمالكم, pasti Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. ويغفر لكم ذنوبكم, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas ketakwaan dan selalu memposisikan lisan kita di atas ucapan yang lurus, ucapan yang dicintai dan diridhai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.